Assalamualaikum bos-bosku semua ya, rekan-rekanku semua, ibu-ibu dan mbak-mbak remaja putri dimanapun berada, dan juga mas-masnya ya, yang lagi hobi oprek-oprek tanaman hias. Untuk saat ini, di kesempatan kita kali ini, telusur taman terasnya ini tempat Mbak Neng Yuli ya. Sedikit namun tanaman hiasnya lengkap sepertinya. Nah ini artisnya Mbak Yulinya. Sampai ke samping rumah ya. Namun sebelumnya kita tengok dulu yang di sebelah kiri teras, apa saja koleksi serta tanaman hiasnya ini, jenisnya. Dan yang di sini di sebelah kanan teras juga tampak bunga gantungnya. Bunga Sri Rezeki dan bunga dolarnya. Sri Rezekinya serta tanaman hias dolarnya. Dan di sini Sri Rezeki genetik ya, alias blasteran. Sampai ke sudut teras. Dan yang di sebelah teras ini ada fernnya ya. Suplir peren alias pakisnya serta aglonemanya. Dan ada meongnya. Yang di sini aglonemanya, aglonema heng-heng dan bigroy-nya dan anturiumnya. Di sini bigroy, bunga bigu. Dan di sini lidah mertuanya. Sensipiranya. Teras mungil namun padat. Banyak isi. Banyak tanaman hias. Begonianya, kalateanya. Dan sirih keratonnya. Sensipiranya pun subur dan cantik serta sehat. Yang di ujung sini alokasianya ya. Dan bunga lidahnya. Untuk pemula sekali, kita perhatikan nih terasnya mungil, kecil, namun banyak sekali
mengoleksi tanaman hias dan bukti nyatanya berhasil. Nah, seperti ini. Dan perlu diperhatikan juga tanaman hias yang dikoleksi, tanaman hias yang awet, yang mudah ditanam, mudah dirawat, bahkan ada nggak usah dirawat pun sudah mantap. Dan di sini begonianya yang sangat subur serta kalateanya yang cantik. Dan di sini gantungan, ala gantungan sederhana, tapi sudah bisa kita nikmati ya. Nah, seperti ini tampilannya, teras mungilnya yang sederhana. Di keliling taman teras kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada inspirasinya. Di mbak-mbaknya, ibu-ibunya, dimanapun berada. Yes, demikian saja ya rekan-rekanku semua, bos-bosku semua. Telusur taman teras di kelas sederhana, kelas mungil-mungilan, kelas harganya yang terjangkau. Namun jika sudah diterapkan seperti ini, tampak mewah, tampak ada harganya, dan tampak ada perjuangannya. Dari Rokan Hulu ND Channel, mohon maaf. Assalamualaikum.